idol masa depan ini gimana mungkin? Iya, yang pasti ngeliat Fania dia perkembangannya cepat banget ya. Dia pintar gitu. Dia emang sepertinya dari kecil udah akan disiapkan untuk tampil di depan layar kaca deh. Karena dia juga selain jago nyanyi, jago acting, jago public speaking gitu loh. Udah bisa nge-vlog dari kecil, terus aktif dan emang pintar banget anaknya. Berarti akan diarahkan jadi entertain juga nih mungkin? Dari dulu kan mama selalu kepingin cita-citanya punya anak perempuan yang bisa ngelanjutin karir mama gitu. Dulu kan mama pernah di beauty pageant juga kan, jadi putri Indonesia. Nah, mama tuh dari dulu selalu kepingin punya anak perempuan yang bisa masuk Miss Universe. Ya, mungkin Fania akan bisa mencapai itu. Tapi menurut kamu suara Fania juga bagus ya? Untuk anak ukuran 4 tahun ya udah bisa bahasa Inggris yang menurut aku fluent banget dan nadanya juga pas gitu, lucu dan pinter aja menurut aku dia. Udah ngerti, bahkan dia selalu yang kalau nge-vlog, kalau apa kan rata-rata dia yang ngomong, dia yang misalnya kalau ngelihat adik aku endorse, itu dia suka nyontoin juga, minta direkamin, mah coba rekamin, terus dia coba dulu, oke guys, kalau mau beli ini udah, jadi udah mulai, emang suka kayaknya dia. So far mungkin secara nggak langsung menurut aku ya, mungkin mama bukannya sengaja ingin membuat Fania diarahkan ke dunia entertainment, cuman emang karena bawaannya mama yang kayak begitu, Fania akhirnya mengikuti gitu. Dan dari semua sih udah prepare banget menurut aku ya, dari tampilan, dari cara ngomong, dari percaya diri depan kamera, dari bakat-bakat untuk menghibur orang, semua Fania bisa lah. Oke, kalau misalnya soal teman kamu nih yang udah mau nikah, gimana Pak Vero? Sebagai sosok yang perhatikan juga mungkin? Ya, yang pasti seneng banget lah, karena mereka berdua adalah sahabat dekat aku ya. Sama Aurel udah kenal dari kita kecil, sama Atta udah banyak banget kenangan-kenangan yang kita lewatin gitu loh sebagai sahabat. Jadi ikut seneng kalau mereka akhirnya akan menikah dan semakin dekat ya, tinggal menghitung hari ya. Kemarin proses pengajian baru banget tuh di sana gitu, ini ada tanggapan sih kamu? Kemarin kebetulan pas pengajian aku syuting, cuman yang hadirin acara pengajian itu ada mama aku ya, mama aku datang dan terharu lah, karena aku juga tahu kan bagaimana backstory Aurel dari kecil, keluarganya bagaimana gitu, sempat sharing-sharing juga. Jadi melihat momen ini akhirnya bisa terjadi, ikut terharu dan ikut bahagia juga. Kamu mungkin ya sama-sama mengalami juga hal serupa gitu. Mm-hmm. Yang pasti itu adalah salah satu impian yang diidam-idamkan setiap anak pasti ya, itu melihat, apalagi khususnya bagi anak-anak yang broken home, yang keluarganya, orang tuanya berpisah gitu. Jadi aku tahu banget sih gimana perasaan Aurel, gimana struggle dia, dan apa aja yang udah dia lewatin sampai berada di titik ini gitu. Jadi ini adalah hal yang kejadian mungkin sekali seumur hidup ya pernikahan. Kita mendoakan semoga Atta dan Aurel bisa terus bersama-sama sampai maut memisahkan, dan tentunya pasti menyenangkan bagi seorang anak untuk bisa lengkap di hari spesialnya bersama keluarga tercintanya. Apalagi ini adalah acara yang setahun sekali seumur hidup. Udah ada undangan untuk kamu mungkin dari pihak awal? Undangan secara formal belum, cuman kalau pembicaraan kayak ngomong-ngomong udah ada. Dipastikan bisa hadir udah kira-kira 3 April lah. 3 April nih katanya. Iya, oh berarti udah dikasih tahu emang. Udah. 3 April. Apakah mau ngosongin jadwal gitu mungkin Pak Verolnya buat datang gitu atau gimana? Pastilah, apalagi kemarin sempat teleponan, baru banget semalam sempat teleponan sama Atta, dia minta aku jadi pagar apa sih? Pagar betis ya. Iya, jadi pagar betis. Pokoknya groomsman yang buat cowok ya gitu. Jadi ya aku juga merasa terharu dan pasti akan meluangkan waktu dan pasti minta izin ke lokasi syuting. Udah ada bocoran mungkin busana yang akan belum sih, sampai segitu belum, cuman dekorasinya, suasananya kurang lebih udah diceritain sama Atta. Dan masalah baju aku juga nanya, emang ntar gue pakai baju apa der? Terus dia bilang, yaudah ntar dikasih yang bagus, ketika gitu. Kan sedikit mungkin juga jadi ramai pembicaraan di KPL, foto bareng Kak Stefan mungkin jadi ramai karena sesama iya, yang
pasti namanya dunia entertainment sempit ya, sebisa mungkin kita tuh harus berteman sama banyak orang gitu. Dan aku sama Steven juga pernah satu project bareng dan emang sempat sering main juga, sering olahraga bareng gitu, sering nongkrong-nongkrong juga. Jadi sebenarnya hubungannya kita berteman baik kok. Jadi banyak celutuan juga kayak sesama mantan kompak nih. Iya, yang pasti kita harus berteman sama banyak orang lah di usia muda gitu. Ngapain apa namanya kita ada masalah atau punya konflik sama orang. Dianggap sebagai merusak hubungan segala macam karena kasusnya siapa Selin dengan Stefan Komsen itu orang sebagai orang yang predikat. Aku no comment deh. Tapi so far komunikasi dengan Milona? Ya sebisa mungkin kita menjaga silaturahmi sama semua orang. Sempat bilang juga masih sayang. Apa emang masih ada kemungkinan balikan kah? Kalau sayang itu kan kata yang universal menurut aku ya. Rasa sayang itu bisa kita rasain ke semua hal gitu, ke semua orang juga, ke sahabat, ke teman, ke keluarga. Ya begitu pun juga ke semua orang yang pernah mengisi hari-hari di hidup kita. Tentu kita pasti masih sayang dan peduli sama orang-orang itu. Doanya buat Aurel sama Atta? Buat Atta sama Aurel yang pasti aku juga ikut terus mendoakan kalian. Semoga yang terbaik, semoga lancar sampai hari H, menjadi keluarga yang samawa dan bisa terus bersama-sama sampai maut memisahkan. Amin.